Oke, selamat pagi. Hari ini trip kedua kita ya. Kemarin kita sampai, kita pasang jala. Lumayan lah dapatnya. Jadi hari ini trip kedua. Jadi saya tadi posting di sana ya. Coba lemparan. Tapi nggak ada semaran. Mereka sini mancing. Mancingnya mancing baung, umpan kucur. Kita lihat perjalanan mereka ya. Oke teman-teman, dukung terus channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bentar. Guys, perluan mereka guys pagi ini. Bang guys, lumayan. Hanya pakai kucur. Terus video kita ya. Oke guys, kita balik ke tempat kita tidur malam tadi ya. Jadi sorry tadi lupa, malam tadi nggak bisa nge-shot gara-gara penerangannya kurang, jadi percuma aja kita shotkan soalnya gelap. Oke guys, ini terjauh ya. Licin ini, harus hati-hati ini jalannya. Lumut. Ah ini guys, ini dalam tempatnya, ini ikan baung. Jadi ikan sapan, hempalanya terus rumi, kayaknya nggak ada yang nyambar. Dengar-dengar dari teman malam tadi ada info bilangnya ada yang nyetrum. Nah makanya itu jadi ikannya kalah hilir, kita nggak kalah hilir ya. Jadi kita balik aja. Soalnya di sana ada bekas setrum. Jadi kalau kita mancing atau menjalakan ikannya mungkin kurang sudah. Jadi kita balik. Terjal sekali jalannya. Jadi hati-hati. Aku langkah hati-hati. Licin. Mantap pagi-pagi mandi ini. Dingin sekali ini. Hutannya lebat. Besar kan kayunya. Asri-asri hutannya. Mantap. Nah, di sini enak mandi teman-teman nih, kalau mau mandi. Ini lagi surut airnya. Kalau dia dalam dia sampai ke atas sana. Nah, itu tebingnya tinggi itu. Jadi airnya sampai di situ.
Jadi kalau hujan harus hati-hati, harus cepat-cepat naik. Nah, itu gunung semua itu kiri kanan. Ini hamparan-hamparan batu, kalau air surut ya begini dia. Tapi kalau dia dalam, dia surutnya cepat juga. Cepat dia turun. Jadi biasanya di sini hampala itu rame. Nah, air-air kayak gini kan. Ini sembarannya pun nggak ada. Yang kecil-kecil nih. Jadi berapa kali saya lempar tadi nggak ada yang nyambar. Berapa kali ganti umpan, tetap aja jong. Suruh pakai perahu guys. Itu terus kita guys. Oke guys, ada yang masih tidur guys. Berpanas-panasan. Nah, suka mendeteh nih, bagaimana ini? Guys. Ini lalu nyambar situ. Saya bingung loh kok. Nyambar mana? Amis guys, biar pun kecil. Lumayan. Ini lurnya nggak tahu nih merek apa. Kata yang kecil. Oke, mantap. Datang guys, habis ambil kompor gas dan perabotan lainnya. Perahu unik guys.
Di Murung Raya ini ada satu-satunya ini. Cuma ini ada perahu di Murung Raya ini yang modelnya beda dari yang lain nih. Nah, ini. Cuma ini nggak ada mesinnya, mesinnya mesin manual ini. Mesin makan nasi, nggak makan bensin ini. Perahu orang Kalimantan ini. Abang Ganteng nih, nah, Abang Ganteng. Ini dia bawa sisir juga ini. Masa ke hutan dia bawa sisir nih. Aduh. Panggang ikan guys, ikan baung. Woy, mantap. Masakan paling mewah ini, restoran. Nah, ini mau masak nasi. Man, man. Nah, sana udah nggak tahan lapar. Jadi mie geprek. Mau tidur nggak bisa tidur. Nah. Soal hasil itu nomor 2 guys, yang penting kebersamaannya di hutan nih guys. Makan lawan sisiknya luming lah, lama.
ada menjelak, guys. Dibersihkan si perutnya, guys. Gue dibawa pulang besok. Malam ini kita nginap lagi. Ini udah bersih, guys. Guys, di unggun. Ringge kalian dua sana, guys. Dibangkit. Sok pekis. Masang ringge kayak masang bendera. Kayak tahu batunya berada. Bukti bar. Sudah ajar kok kemarin kurang. Sudah. Enggak busuk, dibuang si perutnya. Beres-beres, guys. Abang ganteng ini, guys. Ini abang ganteng ini. Hei. Ada ikannya, guys. Cuma banyak daun-daun nih. Sangkahut. Sangkahut, guys. Rengeknya sangkahut, guys. Beres-beres mau pulang sudah ini. Sepertinya kita perolehan dikit. Sepertinya sungainya sudah diracun ini. Jadi tolong kondisikan ya masyarakat di sini. Tolong jangan diracun sungainya. Ini pemberat nih, kayak batu. Anak cucu kita nanti enggak punya ikan, nanti beli saja. Lu pakis nih. Nah, cuma ini, guys. Sedikit saja. Paling ada 4 kilo nih. 5 kilo lah. Kalau dulu bilangnya besar-besar ikannya di sini. Ada sampai 3 kilo, 5 kilo satu ekornya ikan luminya. Sekarang sudah nggak ada lagi ikannya yang besar-besar seperti itu. Ikan baung. Ikan ditebangin, ikan diracun. Tanah gundul. Pertigaan sungai, guys. Yang sebelah sana Sungai Tulung. Yang ini Sungai Osom. Jadi biasanya ikannya banyak yang sungai ini ya.
guys. Mantap. Modal jalan pulang ini, lewat air lagi ini. Sayur pakis campur mie. Dari yang besar ikannya. Habis kena racun ini kayaknya. Mari makan. Takut nih gua video. Cocok banget. Kawan burung raya menonton itu kawan kono tuh. Agak gaya porno sedikit gayanya ini, Dayak Kano nih. Mantap. Nah, gigit sentolornya digigit semut itu. Jangkrik, guys. Jadi 2 malam cuma dapat 6 kiloan lah. Ikannya kecil-kecil lagi. Cucunya iwak. Ngalun balik. Jadi saya harap buat masyarakat Murung Raya ya, terutamanya kalau mau cari ikan ke arah sini, arah Osom. Mau Osom. Jadi kriterianya ikannya tolong dijaga. Jangan sampai meracun atau nyetrum ya. Kalau keletek boleh. Kalau sekarang makin maju zaman kan semakin banyak itu alat-alat canggih buat nangkap ikan. Jadi maunya praktis-praktis saja. Nggak mau menjala, nggak mau maser gitu. Mancing. Mancing aja 2 malam, baung dapatnya 7 ekor aja. Sedangkan dengar cerita-cerita orang dulu kan, kemarin-kemarin itu ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo baungnya. Ikan-ikan lumi, sapan, terus hempalaknya. Sampannya nggak ada, yang ada sampan. Gosong nasinya, guys. Nah, guys. Ini nasi gosong namanya, guys. Nah.
Jadi saya himbau ya buat masyarakat yang mau berburu ikan kesini, ini tolong dijaga ya. Pokoknya di tambang-tambang sudah dekat sini sudah mulai buka batu baranya. Jadi nasib sungai kita ini gimana nanti? Tercemar kan? Kapan kalau itu? Nah, sungai yang galaran di dong kapan? Maser. Nah, hangit. Hangit memang iwaknya itu, Bang. Mau kajar kembali. Balik lagi. Enak mengukur, nah. Sudah angkat ya, tuh. Masak, udah, tuh. Masak, ya. Jalanan pulang guys, buka kita guys di atas digantung. Mantap pemandangannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mau pulang ya. Hasil kita 2 hari 2 malam mengecewakan. Ikannya kecil-kecil, nggak ada yang besar, kurang lebih 6 kilo lah. Mancing baung kurang lebih ada 10 ekor. Hasil 2 malam. Sekarang kita akan berangkat pulang, lagi benar-benar lagi bersih-bersih itu Bang Ganteng lagi mandi. Jangan lupa sisirnya ya Bang Ganteng. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa dukung terus ya channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga buat teman-teman, kerabat saudaranya biar channel ini terus maju. Semoga berkah buat kita semua. Oke. Okay? Next video. Thank you for watching. Mantap.